Tapi kalau anak kau melihat sudah 5 item sudah siap. Saya hanya memiliki 1 item saja. Woi. Oi. Ini di tengah lor, ini di tengah lor. Feet Mr. Tokyo Zip. Kita boleh guys. Wow! Lampana! Behind lah. Macam mana? Seorang tank di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat datang ke channel Play Terbaik. So, hari ni saya akan buat satu gameplay video ya tentang ya game lagi tentang Mobile Legends lah. And mungkin ada yang tertanya-tanya, Abang, bila nak buat YouTube? YouTube lah. Bila nak buat cerita tentang Beyblade pula, se-game je. Okay, insyaAllah saya akan mulakan balik dengan InsyaAllah saya akan belilah Beyblade Dynamite Battle kan rasanya. Ha, jadi insyaAllah saya akan beli. Tapi sebelum itu saya akan tunjukkanlah gameplay saya punya ni. Sekali-sekali lah sebab saya dah 2 minggu dah tak buat video. Ke 3 minggu rasanya. Like that. Jadi jom kita mulakan gameplay ini sekarang juga. So nampaknya di atas itu bin sekarat nyawa dia. Nyawa dia last hit je. Saya sekali ketuk auto meninggal. Auto keramat tuah. Dan nampaknya Cloud mencuba untuk melawan tapi what? Mati dengan tarik. Bijak lah. Dan easy. First Blight diberikan oleh seorang Benedetta di situ. Dan satu assist diberikan oleh seorang Tigreal di situ. Dan bagi sesiapa yang okay lah. Dan bagi sesiapa yang katakanlah tak minat bab gaming ni tak apa. Kalau kau nak tengok tak apa. Tapi insyaAllah minggu depan insyaAllah kalau sempat lah saya buatlah video tentang Beyblade vs Dynamite Battle kan. Beyblade vs Dynamite Battle. Dengan situ dan sistem baru dah. Split push dulu untuk mendapatkan goal. Jackpot di sini. Adakah 100? Oh, nampaknya Zilong ni. Dia caw pun selamat. Nampak tak? Caw. Okey, mantap. Zilong ni kebaman. Nampak tak? Lihat lah. Di antara combo caw dengan Tigreal. Bagaimana saya jaga si caw ni. Walaupun saya sanggup korbankan diri. Saya masuk dalam tarik tu. Tadah damage si Zilong yang agak sakit juga tu. Meanwhile, in our universe. Nampaknya Benedetta mula beraksi. Tanya Benedetta, nampak tak? Walaupun ni nafsu kuda si Benedetta ni, tapi dia memang mantap betul. Adakah Bin ini akan menjumpa maut dia? Tapi tak, dia dapat lari. Kenapa dah saya tolak? Auto pakai purify, baik. Nampak nope. Takut mati tu. Buat apa dia pakai purify? Ya Allah, sebabnya Bin pakai purify. Apa flicker je lah Bin. Sedih saya tengok sekarang. Okay, so Nana ni adakah akan mati? Ya, Nana ni akan mati apabila terkena dengan kuasa. Why are we still here? Just to suffer every night. Hanya mengucap asyhadu Allah. Itu saja. Padu juga kita punya Gushen. Nampak tak? Macam mana saya menyelamatkan Gushen tersebut. Saya tolak dia ke belakang. Tapi Jangan nafsu. Okay. Jangan nafsu. Kalau tak kita yang mati. Jadi nampak tak? Macam mana seorang tank menjaga Gushen tadi tu. Dia tolak supaya Roger tadi tidak membunuh Gushen tersebut. Nampak? Okay. Wow, Cloud, sabar Cloud, sabarlah Cloud, wey, nafsu tu. Ben, dia dah tahu dah, dia dah keramat tuah, dia hampir keramat tuah. Loh, dia dah sampai ke tekak dia dah. Dia nak juga pakai purify eh. Nampak tak? Double kill diberikan oleh seorang Cloud di situ, nampak tak? Bagaimana seorang tank menjaga seorang MM-nya dengan penuh kasih sayang. Nampak tak? Inilah namanya. Namanya tanker, the real tanker. Adakah akan ada combo di sini? Dapat seorang je ke? Aduh, ingatkan dapat dua-dua tu. Tapi tak. Alamak, PKS. Aduh, membazir pula. Bukan saya ni, aduh.
Tapi nampaknya item room dengan item kasut saya sudah siap. So itu agak bagus lah. Dan boleh lah dekat-dekat kebat juga nak buat antena shield tak. Sebab saya takut kat late game si Bane dengan si Kagura tu pedih. What? Oi, Chow dia buat apa? Chow kita buat apa? Nah, wah lah, bye bye lah Zilong. Ini balas dendam untuk Chow tadi. Siapa suruh bunuh Chow tadi? Oh, nampaknya dia orang gagal. Nampak tak apabila seorang Tigreal, iaitu blade terbaik menggunakan Tigreal, enemy auto menangis baru je guna ulti. Kut, tiba-tiba dah saya punya team dah dapat 2 kill. Nampak tak betapa powernya bila saya menggunakan Tigreal. Kut orang nampak tak? Jangan sekali membuat gangster di depan muka blender terbaik. Sekali jumpa ajalnya di situ. Nampak tak? Zilong tadi nak bunuh dia. Tapi siapa yang mati? Siapa yang mati? Chow buat gangster. Chow buat apa semua lasik. Dapat 2 orang je ke? Amati. Nampak tak? Orang tank masih lagi selamat walaupun kombonya agak gagal di situ. Tapi nampak tak? Zilong, tolonglah Zilong. Jangan sesekali nak membunuh seorang Tigreal di sini. Kerana bila saya menggunakan Tigreal, enemy tidak mampu membuat apa-apa. Okey, adakah Zilong ni akan mati? Nope. Aduh, Ivan dia betul di Navi. Oi, tak. Oi. Shut down. Astagfirullah, nafsu sangat kita ni. Ya Allah. Aduh. Pedih. Pain dah pedih. Woi, enemy dah berkill. Astagfirullah. Ya Allah, comeback ke? Aduh, comeback lah pula. Enemy dah comeback. Enemy dah mencuba untuk comeback. Zilong ni pun buat gangster. Aduh, memang enemy ni memang nak comeback balik lah. Sebab dia dah banyak sakit dah sebenarnya. Contohnya macam Kagura. Comeback game pedih. Cloud dengan Bane je kan. Ya Allah, mega kill pula. Sudah kena kejar. Tolonglah. Aduh. Nampak tak? Walaupun enemy dah nak comeback, tapi seorang tank di sini mencuba untuk tidak mengcomebackkan keadaan. Sorry Bane. Sorry. Tak dapat assist ke? Aduh, nampaknya ada perlawanan di sini. Okey, kita sudah nampak. Apa benda tu? What the fuck was that? Apa tu? Apa tu buat tadi? Aduh, kenapa lawan kalti tadi dah membazir dah. Aduh. Apa benda? Aduh. Oh, pedih. Oh, selamat. Aduh, enemy memang comeback lah. Aduh, macam mana ni enemy comeback? Oh, dia nak kejar. Aduh. Tapi kalau boleh korang boleh lihat, sudah 5 item saya dah siap. Saya hanya memerlukan 1 item sahaja. Ui. Enemy tengah lot. Aduh, Mereka boleh ke S. Wow, nampak tak? Behind lah. Lihatlah. Macam mana seorang tank di sini meng-KS Lord. Walaupun saya tahu Bane dia tak dapat KS, tapi bila saya buka ulti, enemy tak bergerak. Waktu tu Bane dia tahu buka ulti, boom, dia dapat KS Lord. Disebabkan saya, kalau tak lama dah enemy dapat Lord. Nampak tak? Inilah The real tank. Kalau kau nak jadi the real tank, kau kena pandai KS Lord. Bila kau tak pandai KS Lord, kau tak layak digelar tank. Dah tajam pula itu. Tapi nampak tak? Macam mana seorang Tigreal membuatkan team kita supaya enemy tidak comeback. Oi, push lah. Saya malas lah nak main lama-lama. Ya Allah, push lah. Aduh. Tak. Bahaya. Susah. Chow dia banyak aksi betul lah. Lepas tu mati. Nampak tak? Kalau aku tumbuk leher kau kan, menggeleset tepi tiang tu kan. Tak,
Hey, kau nampak tak? Macam mana saya KS Lloyd? Macam mana saya KS Lloyd? Nampak kan? Kau lihatlah. Gameplay seorang awak. Ah sudah. Aduh, sakitnya Kagura dia tu. Ah sudah. Oi, oi, sini. Zilong ni. Bye-bye, Zilong. Ui, bini padu ah. Assist. Shut down. Go, woi, banyak betul aksi si Chow ni, tapi satu pun tak ada. Habuk je ada. Apa susah sangat ni? Kepala dia lah susah benar. Saya rasa kan, saya macam tak memerlukan item Heart of Steel ni lah. Saya perlu item nyawa yang mahal sekali tu kan. Mahal sekali. I'm joking. Stop. Nani? Sudahlah. Saya rasa sudah masanya kita push sebab Roger dahlah tengah load. Lihat eh Roger kita. Kita tengah solo load. Untuk biar dia pada muka, biar kita kata apa, push dia terus. Nampak tak Roger dia pun tegak-agak nak push kita. Nampak tak, menyesal Roger tu solo lord. Menyesal. Nampak tak, hanyalah, wait a minute, hanyalah si ui Roger tu buat backflip kan. Ui, pada juga Roger dia buat backflip. Tapi gameplay dimenangi oleh seorang Tigreal di sini. Kita lihat siapa MVP. Lihatlah. MVP diberikan oleh seorang Tigreal di sini. Enemy hampir comeback. Tetapi Nothing. Enemy tak mampu melakukan apa-apa. Kerana seorang Tigreal yang sangat power ini membuatkan enemy menangis. Enemy fikir dia boleh comeback. Tetapi apabila adanya seorang Tigreal, enemy saya akan boleh comeback. Dan kau boleh lihat semua item saya sudah siap. Memang lagi enemy menangis. Saya kata, kalau kau tak boleh KS Lord, kau bukan the user tank. Tapi kalau kau boleh KS Lord enemy menggunakan tank, korang adalah the real tank.